Petugas KPPS di TPS 004 Kecamatan Balikpapan Barat ini mengenakan atasan berwarna hitam dengan bordir keemasan, sementara bagi petugas wanita memakai bawahan berupa kain bermotif kelubut khas daerah Balikpapan. Selain itu, di TPS 004 juga ditampilkan tarian Lita Pembolongan khas daerah Mandar, Sulawesi Barat yang memiliki arti tarian sukacita sehingga masyarakat yang antri di TPS tidak merasa bosan. Menurut Ketua TP PKK Balikpapan Nurlena Rahmat Masud, TPS 004 di Baru Tengah perlu diapresiasi karena menjadi salah satu cara untuk mengenalkan pakaian adat Balikpapan Maligai kepada masyarakat. Alhamdulillah hari ini kita disambut tarian-tarian ya, tarian mandar dan juga ke masyarakat. Jadi seperti itu. Jadi saling memperkenalkan lah kita ya, karena kita tinggal di Balikpapan, baju kebudayaan kita adalah baju Mahligai, dan di sini banyak suku Mandar, ya kita memperlihatkan tarian Mandar. Ya semoga warga yang ada di sini yang hari ini mencoblos ya merasa senang, ya merasa ini cuacanya cerah, ya semoga kita memilih ya pemimpin kita benar-benar untuk menjalankan mengamankan Republik Indonesia. Mantap. Nama tarian kita tuh Lita Pembolongan dari suku Mandar dari Sulawesi Barat. Jadi pakaian yang kita pakai ini dari asal Mandar juga. Khas Mandar ya? Iya, khas Mandar. Merah hijau ini? Iya, merah hijau. Berapa lama latihannya? Kalau latihan sih kita ini tariannya udah berapa kali ditampilkan? Iya, udah berapa kali ditampilkan.